Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kerana sudah memilih dan setia bersama saya dengan Lihat Channel. Semoga kita diberikan kesihatan dan semoga segala urusan dipermudahkan serta impian akan tercapai untuk kita semua. Baiklah, kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua. Biarpun 13 tahun hidup solo dan bergelar ibu tunggal, Siti Nurdiana tidak pernah menutup pintu hati untuk berkahwin lagi. Namun kesibukan dan komitmen hidup membuatkan juara musim kedua program reality Gegar Vaganza ini meletakkan ke tepi soal kebahagiaan diri. Ketika menunaikan umrah bersama anak kesayangan Muhammad Riana Kemat selalu, tanpa berselindung, Siti Nurdiana atau mesra disepa Nana berdoa agar dirinya bertemu jodoh. Itu doa agar ditemukan jodoh, harus jujurnya. Saya doa secara rawak sahaja. Saya berdoa agar diperluaskan rezeki dan dipertemukan jodoh yang baik. Setakat ini belum ada ura-ura untuk menamatkan zaman solo. Biarlah Allah yang tentukan. Berkawan-kawan itu ada, cuma mungkin belum sampai masanya. Doakan saya, iya, katanya kepada BH Online. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.